Pemirsa, tren busana muslim bagai jamur di musim hujan. Pertumbuhan yang terus melesat tidak hanya menjelang lebaran. Peluang ini ikut merangsang sejumlah perancang menggeluti bisnis hijab. Dan lantas seperti apa tips untuk memulai bisnis busana muslim? Berikut informasinya untuk Anda. Busana muslim sendiri dulunya hanya dikenakan oleh beberapa orang saat acara resmi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, busana muslim dapat dipakai dalam berbagai acara keluarga, santai dan juga bekerja. Banyaknya peminat busana muslim di tanah air dapat menjadi ladang bisnis untuk mendapatkan uang. Bahkan usaha busana muslim ini menjadi tren ketika banyak orang memilih busana muslim sebagai pakaian sehari-hari mereka. Busana muslim sendiri kini mengalami banyak perkembangan dimulai dari desain yang modis dan disukai banyak wanita, serta bisa dimodifikasikan dengan pakaian lainnya atau hijab yang digunakan. Untuk memulai usaha busana muslim atau hijab ini, sebaiknya Anda pertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal di bawah ini agar usaha Anda cepat berkembang. Pertama, pangsa pasar. Anda harus mengetahui seberapa besar pangsa pasar busana muslim yang akan dijalankan. Bila Anda yakin busana muslim tersebut bisa menguasai pangsa pasar, maka inilah peluang terbaik bagi Anda. Namun, bila pangsa pasar kurang menguntungkan, Anda harus memikirkan lagi tentang rencana bisnis ini. Kedua, konsumen. Peminat atau pemakai busana muslim atau hijab bukan hanya dari kalangan remaja atau orang dewasa. Namun, anak kecil pun juga menyukai busana muslim. Pilihlah peminat busana muslim yang paling banyak sehingga Anda bisa memilih target penjualan Anda. Ketiga, lokasi pemasaran. Sebelum Anda membuka usaha toko, Anda bisa memilih lokasi yang akan menjadi outlet Anda. Pilihlah lokasi yang sering dikunjungi orang, mudah dijangkau, dan strategis. Keempat, model busana muslim. Anda bisa memilih model busana muslim yang akan Anda jual dengan desain yang berbeda dan tidak ada di toko baju lainnya. Kelebihan lainnya, jika Anda memiliki kemampuan mendesain baju, Anda bisa membuat baju muslim dengan desain Anda sendiri. Biasanya desain baju muslim yang unik banyak digemari oleh masyarakat. Dan terakhir, promosi. Promosi ini bisa melalui pameran atau dengan pemberian diskon kepada konsumen. Anda tertarik untuk memulai bisnis busana muslim? Silakan mencobanya.